Hai, assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Hari ini saya nak masak kuih kroket ataupun kuih kentang, okey. So ini bahan-bahannya. Kentang ni 550, ada 3. Saya kopek dulu dan saya nak rebus. Kita potong macam ni supaya dia cepat lembut. Okey, ini daun bawang. Saya dah bersihkan ini. Saya nak letak semua ini. Ini ada segenggam, okey. Okey, 2 karet. Saya nak parut. Parut kasar. Ini hotdognya 3. So, nak potong kecil-kecil. Potong gaduh. Ini dah masak. Okay, ini sudah masak tengah panas. Saya nak hancurkan dia. Letak perasa masaku 1 sudu setengah teh, margarin 70 gram. Okey, margarin sudah cair. Letak tepung gandum 300 gram. Kacau, so tutup api dulu. Kacaukan sampai sebati. Okey, buka api lagi. Ini dah sebati kan. So buka api lagi. Padat dan masak. Oke, tepung tadi campur sini sekali. Kacaukan dengan kentangnya. Letak telur 1 biji. Oke, letak bawang putih ni. Bawang putih ni hancurkan, lepas tu goreng. Letak 2 sudu. Letak 2 sudu makan. Okey, kacaukan. Dia harus mati dulu. Kodok tadi masukkan. Letak keret. Tadi keret tu yang diparut kan. Okey, daun bawang tadi masukkan sekali. Okey, nak letak tepung 2 sudu makan. Letak masako 1/2 sudu. Okey. Letak air secukupnya. Air tak ada, saya kasih itu. Ini letak cukup ni. Cuma jangan pekat sana, jangan cair sana. Letak tepung roti secukupnya kat sini. Itu kalau tak cukup boleh tambah. Okey, ini dia macam ni. Sampai habis. Oke, ini celup dalam tepung. Baru celup dekat sini. Dah celup kat tepung. Lepas tu letak tepung. Tepung roti. Tepung roti ni tepung atau tepung paniran. Sudah panas.
Oke, sudah siap. Kue kentang atau kue roket sudah siap. Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, comment, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.